Teman-teman, jadi video kita kali ini kita akan bermain Blox seperti janji gue, dan gue ya pakai wajah bayi, pakai suara bayi karena ada komenan dari Mamang Artes ya, dari Uri dari United Roblox Indonesia, di mana gue harus pakai filter muka bayi atau cewek. Daripada cewek, gue lebih pilih jadi bayi sih teman-teman ya. Tapi ini nge-like banget, gue gak tau kenapa, mohon maaf ya. Gue gak ngerti juga kenapa bisa nge-like buat gini video itunya, apa sih namanya, muka bayinya. Gue gak ngerti, nge-like banget pak. Gue apa emang PGA gue gak kuat atau apa ya, gue gak tau lah ya teman-teman ya. Teman-teman ya, gue nggak tahu kenapa patah-patah, gue udah mencoba sebisa mungkin pakai lightning, udah gue turunin juga ininya resolusinya, cuma ya udahlah, emang udah ngelag-ngelag berarti emang kamera gue rada-rada udah mau rusak, atau mungkin VGA gue yang udah mau rusak. Ya udahlah ya, gue harus ganti sih emang VGA sih. Oke, ya di video kita ini, sorry kalau suaranya kurang jelas ya, tapi mau mau gitu kan, masa ntar mukanya bayi tapi suaranya ngebug gitu kan lucu jadinya, jadi ya jadi kayak gini aja lah. Oke, di video kita kali ini kita main Blox, kita akan nge-showcase Dragon Talon sama sekaligus nanti Hallow Scythe ya. Hallow Scythe juga gue udah gue farmingin juga, jadi dua sekaligus ya teman-teman ya. Jadi di update kali ini kan ada beberapa yang baru, ada fighting style, ada demon, ada webis baru, ada senjata baru ya, senjata baru kayaknya ini doang sih, Hallow Scythe doang ya, apa ada lagi ya, kayaknya ini doang deh. Lalu ada beberapa aksesoris baru juga ya teman-teman ya, kayak Holy Crown. Terus yang kemarin kita dapat juga tuh pas kita gacak main kan, kita dapat juga tuh, dari situ juga ada. Ntar gue kasih unjuk sekaligus deh. Oke, sekarang kita coba Dragon Talon dulu teman-teman ya. Kalau kalian gak tau caranya, kalian nonton video gue yang kemarin yang gue ngebahas Blox mengenai apa sih, update yang ke-16 ini teman-teman ya. Di situ gue kasih tahu. Ini gue kasih tahu singkat aja, oke? Yang pertama kalian butuh Dragon Claw ya, namanya Dragon. Apa sih namanya, gue lupa pak. Dragon Claw bukan sih, kalau gak salah Dragon Claw ya. Pokoknya yang dari sabu lah, yang fighting style sabu itu kalian masih naikin sampai 400. Lalu abis itu kalian butuh namanya Fire Essence. Fire Essence itu dimana dapetnya? Kalian dapat dari sini nih, kalian gacha ya teman-teman ya. Kalian Fire Essence kalian dapat dari sini, kalian gacha ya. Nanti kalian dapetin Fire Essence, ini gachanya pakai bones ya teman-teman ya. Nah kalau kalian dapet ya udah, kalian tinggal pergi aja ke atas sana coy, atas kapal tuh, atas kapal satu ya, di yang ada di ini ya nih, apa sih namanya? Apa ya itu namanya, apa sih, gue sampe sekarang gak tau namanya aja, roda-rodanya itu lah ya, yang ada roda-rodanya, kalian naik ke atas-atas roda-roda yang sebelah kanan itu, ntar kalian ketemu NPC gak di situ teman-teman ya. Oke, langsung aja coy, kita Dragon Talon ya, skill cuma 3, gampang, tapi gila, lihat astrinya sampe 350, GG gak? Ini sorry teman-teman kalau ngelag-ngelag kameranya ya, yaudah lah ya, mohon maaf lah, emang udah VGA aja burik teman-teman ya. Oke, let's go ke skill pertama, Talon Lighter teman-teman ya, namanya Talon Lighter, nih. Sumpah kece banget, gak bohong gue pak. Gila kece banget, liat nih. Ya, liat nih. Luk. Keren banget gak sih? Sampai musuhnya ngapain gitu, liat tuh. Gila keren banget sih. Keren banget. Hah? Itu damage-nya berapa? Gak tau, gue 2000 mungkin ya. Mentah anjir. Mentah kemana itu anjir. Ya, kayaknya sih damage-nya sekitar 2000-an sih ya. Kalau gue liat-liat ya. Ya gak sih? Ya mungkin 2000, enggak mungkin lebih dari 3000 sih. Ini yang 3000 skill terakhir teman-teman. Kita langsung aja ke skill yang kedua teman-teman ya, Ember Annihilation. Nah ini sedikit unik, kenapa? Karena skillnya bisa belok pak. Jadi gua arahin ke sini nih, gua arahin ke sini, tapi kalau gua ke bawahin gini dia ke bawah tuh ya. Tapi ya cuma sebentar sih anjir, beloknya nggak bisa belok drastis banget teman-teman, paling beloknya cuma sedikit doang gitu kan, nggak bisa dari sini tiba-tiba langsung ke bawah gitu, nggak bisa. Kecuali kan dari sini terus ke sini. Nah itu bisa tuh ya, tuh kan bisa lihat ya. Dan dia kayak ngebakar teman-teman ya tuh. Kayak apa sih? Kayak kabuca, kabuca yang api. Nah ini banget sih. Kayak skill kabuca yang api, cuma ini bedanya ini lebih luas. Dan lihat damage sakit banget. Ada skill hit ya. Lalu abis itu dia ngeburn lagi teman-teman ya. Jadi ya bener-bener kayak kabuca sih. Dan itu lumayan sakit sih. Nih kalian lihat ya, hitnya aja berapa damage ini. 2000 terus dia ngebakar 100 tuh. Terus-terusan tuh. Lumayan sakit sih. Update sih, gue suka nih Talon Lighter. Gue suka nih Dragon Talon. Kenapa ini buat PvP banget teman-teman, sumpah. Jadi musuhnya tuh nggak boleh ngeregen aja dikasih ginian tuh ya. Buh, kebakar, mati nih. Mati nggak? Tidak, tinggal mati, imagine. Tidak, ngeselin. Terus skill pertama sih, enggak sih. Skill pertamanya efek
yang Talon Letter, aku suka sekali ibu. Keren sekali anjir deh. Biru-biru itu. Boom. Anjir udah kayak kamehameha anjir. Makan deh ya, ada Ember Annihilation. Ini mirip banget sama skill Dragon Claw yang terakhir ya. Mirip banget pak. Mirip banget. Kalian bisa lihat ya. Tuh gaya-gayanya aja mirip banget. Tapi damage-nya pak. Lihat damage-nya ya. Berapa tuh barusan tuh? Gak kelihatan ya. 3000 pak. 3000-an damage-nya teman-teman ya. Gila sih gak ngotak. Sakit banget. Itu gila sakit banget ya. Gak ngotak banget itu skill yang Infernal Vortex-nya teman-teman ya. Dan udah gitu areanya luas pak. Kita coba oke. Kita coba nih dari sini. Yang kesini tuh kuat nyampe gak ya ini. Kita lihat nih di bawah nih damage-nya berapa ya. Ya 3000 pak damage-nya pak. Gila gak sih? Itu gue belum pakai haki loh. Belum pakai haki gitu kan. Damage-nya udah segitu. Anjir bayangin gak sih? Gokil anjir. Bakar momen tuh kalau pakai haki jadi 120-an teman-teman ya. Yang kalau letter dari berapa damage-nya? Gue nyata ini keren banget sih gak bohong. Oke kita coba aja. Ini bang. Oh. Itu 4000 hampir 4000 anjir damage-nya kan. Gila sih gokil sih. Gokil sih. Gimana sih belokinnya aja kayaknya bisa di-crack deh. Gue itu bisa dibelokin loh. Yang Ember Analysis ini bisa dibelokin. Cuma gimana caranya gue lupa anjir. Aduh lah. Makanya dulu. Boom. Boh, gila gokil banget. Sakit banget itu gila anjir. Oke kita coba belokin ya. Ini di-crack deh. Di-crack deh. Gak bisa juga. Gak bisa juga deh. Gimana sih. Kalau main di bawah aja ya. Gue gak ngerti anjir. Itu pokoknya bisa dibelokin deh. Intinya itu bisa dibelokin. Oke itu dia untuk Dragon Talon. Worth it kan menurut gue, worth it banget sih kalian dapetin aja teman-teman ya. It's good gitu kan. Upgrade version daripada kalian pakai Dragon Claw biasa kan. Mendingan pakai itu ya, lebih GG gitu kan. Yang ininya ngeburn, udah gitu Infernal Vortex-nya luas banget pak. Ini dari sini aja nih. Kayak kena nih, liatin ya. Tuh, kena pak. Gila itu jauh banget areanya anjir, sumpah. Ini buat PvP asik sih. Buat PvP, buat lawan boss asik banget sumpah. Tuh, area luas banget tuh. Tadi gak sih? Areanya luas semua gitu, skill itu area luas, kecuali skill yang pertama ya. Skill yang pertama kan emang cuman kayak gitu doang. Oke, let's go. Sekarang kita pakai Hallow Scythe ya teman-teman. Ini juga cukup langka. Kalian bisa ngedapetin ini dari lawan boss yang di atas Grim Reaper ya, atau Soul Reaper namanya lupa gue. Cara ngelawannya gampang. Balik lagi ke gacha ya, balik lagi ke sini kalian gacha sampai dapat Hallow Essence. Abis kalian dapat Hallow Essence ya, kalian pakai aja di sini cuy. Ternyata ini gunanya untuk naruh Hallow Essence-nya biar bisa ngelawan boss yang di atas teman-teman ya. Nanti kalau kalian beruntung kalian akan dapat ini sama satu lagi dapat Holy Crown ya teman-teman ya. Tapi ini sih kalau kalian baru pertama kali ngelawan itu udah pasti dapat yang Holy Crown ya. Tapi untuk Hallow Scythe nah ini beda lagi teman-teman ya. Sumpah ini kalian bisa lihat gak sih? Keren banget pak. Lihat desainnya keren banget. Nyala-nyala gitu coy. Kayak bukan Blox anjir. Keren sumpah. Keren banget. Dan skillnya pun dia keren coy. Ini gue pakai haki langsung ya. Skillnya pun dia keren. Skill pertama Death Cyclone. Kalian lihat gayanya kayak begini. Langsung aja. Gokil, keren banget anjir. Keren banget pak, sumpah pak. Keren, gila. Damage-nya berapa ya? Damage-nya 20-an, ini banyak banget, gila. 20-an banyak banget, mungkin 2000 ya. Ada pasti itu 100 kali hit, gak ada kali ya. Iya sih, kayaknya gak ada deh 100 kali hit. Coba lihat berapa. Iya kayaknya sampai 2000 damage-nya deh. Kayaknya teman-teman, ya gue gak tau juga sih. Ini sih cuma 20 per hit coy. Tuh 20. Tapi dia kena terus ya anjir. Sakit sih, lumayan sakit sih. Ya anjir lumayan sakit. Dan itu ini buat PvP bagus juga nih anjir sumpah. Yang ini enak-enak banget dipakai. Udah gitu area luas aja tuh. Itu gampang banget dipakai gitu kan. Instan, gak perlu apa-apain. Gak ada animasi apa-apa anjir. Nih kalau kalian mau lihat gak ada animasi apa-apa. Bener-bener tinggal tuh gitu doang udah. Gila enak gak sih? Gigi gak sih? Udah gitu nge-fling musuhnya lagi. Oke, yang skill kedua execution teman-teman ya. Nah ini digabung sama yang Talon Letter pak. Ini mirip banget ya, kalian bisa lihat ya. Talon execution. Boom, aja damage-nya 3000. Lihat gak sih barusan. Itu damage sakit banget. 3000 untuk pedang. Sakit loh teman-teman. Kalau lihat status gue tuh semua pedang ya. Jadi ya gue emang bener-bener sword user banget sih. Gue gak pake blok sword sama sekali. Habisnya baru mau gue reset sih ya, karena gue pengen showcase si Shadow juga. Jadi ntar gue reset ya teman-teman ya. Cuma ini gila sih damage-nya. Wah anjir 3500. Buset dah. Gokil sakit banget. Gokil gak bohong gue. Gila sakit banget. Gigi sih. Ini worth it juga dapetin teman-teman ya. Udah bentuknya keren gitu kan. Abis itu skillnya asik banget buat PvP. Ini buat PvP. Ini juga buat PvP. Kalian lihat ya. Boom. Gila
gila. Abis itu kalian gabungin lagi sama ini. Aduh gak kena energi, gak kena. Mundur sana, kena bakar lagi lu. Kayak gitu juga bisa teman-teman ya, gila. Ini banyak banget kombonya teman-teman ya, kalian bisa ngombo banyak banget. Mana lu? Duh, combo kayak gitu coy ya. Di combo momen ini buat PvP banget sih. Buat PvP banget, buat lawan bot juga bagus ya teman-teman ya. Buat farming enggak sih, buat farming udah jelas enggak ya, enggak mungkin ya. Masa gini buat farming aja. Ini buat lawan bot sih. Buat lawan bot ya teman-teman ya, ini enak banget. Kalau untuk yang Dragon Tail sih ini masih bisa sih, ini untuk farming masih bisa lah. Yang Ember Annihilation-nya masih bisa lah untuk farming ya. Infernal Vortex-nya juga masih bisa untuk farming, cuman yang Talon Letter yang enggak bisa teman-teman ya. Oke, bener gue mau pray dulu. Siapa tahu dapat sesuatu gitu kan, pray lah. Dapat bonus, dapat 20 bonus, not bad, oke. Oke, itu dia untuk Dragon Tail dan Hollow Scythe teman-teman ya. Sangat worth kalau menurut gue, kalau kalian mau dapetin, dapetin aja. Hollow Scythe memang rada sulit sih, kalian mesti ngelawan bossnya dulu ya. Dan untuk mendapetin Hollow Essence aja, itu susah pak. Sumpah, kalian mesti farming bonus, udah gitu. Gacha, gue aja pernah 500 bonus gak dapet apa-apa pak, sumpah. Lu pernah 500 bonus gak dapet apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian pengen dapet ini dan misalkan gue lagi live stream, mending kalian join live stream gue aja sih. Sebisa mungkin join live stream gue teman-teman ya. Karena ya yang kayak kemarin aja gitu kan, gue lagi live stream, gue lagi grinding. Banyak banget orang yang gacha dan dapet Hollow Essence gitu kan. Jadi istilahnya kayak kalian tuh farming bareng gitu loh. Dan itu emang gue pengen sih sebenernya sih. Biar kalian tuh farming bareng gitu. Daripada ngegangguin gue pas grinding anjing ya, emang ya. Gajal ya. Mendingan kalian farming bareng gitu kan, buat ngedapetin apa kek, buat ngedapetin barang apa kek gitu, lawan bos apa kek, kan lebih enak gitu ya. Oke, okay. Ya itu dia untuk video kita kali ini ya. Apalagi sih dropnya dari yang baru-baru ya. Tinggal yang Holy Crown doang sih. Oh benar-benar gue akan kasih lihat aksesoris-aksesoris yang baru apa aja ya. Kita lihat dulu, oke. Benar, sebelum kita lihat, kita gacha dulu ya. Semoga dapet shadow, please dapet shadow, please. Shadow, please. Wih, dapet revive. Gue udah punya kayaknya dah. Ah udah punya, sayang sekali aku udah punya ibu, waduh. Sayang banget, ya udahlah buang, bye. Lumayan banget tuh revive. Oke, dulu untuk yang baru apa aja aksesorisnya ya. Kalau nggak salah, bentar gue lepas dulu nih Valkyrie Helm. Oh iya tadi gue lupa pakai Valkyrie Helm loh. Itu damage pedangnya aja pak, belum pakai aksesoris apa-apa itu. Yang tadi ya, damage Dragon Talon sama Hollow Scythe itu damage-nya nggak pakai aksesoris apa-apa teman-teman. Jadi kalau kalian pakai aksesoris itu pasti lebih sakit lagi sih. Oke, kita masukin aja. Oh, by the way, itu Hollow Scythe mythical ya. Bukannya kena legendary loh. Ternyata dia mythical, teman-teman ya. Lumayan GG sih. Oke, yang baru itu Bear Ears nih. Bear Ears ya. Ini dapat dari gacha juga, teman-teman. Bear Ears kita pakai kayak gimana? Ya, kayak gitu. Kayak kuma, anjir. Iya, masih kayak kuma. Tuh, kita lihat nambah apa kalau Bear Ears ya. Bear Ears nambah 10% defense against any attack dan 500 energy. Not bad, not bad. Tapi, ya, kurang sih. Menurut gue kurang ya. Kalau menurut gue kurang gitu kan, karena dia cuma nambah energy doang, gak nambah darah. Tapi 10% defense itu lumayan banget. Lagi pula dia cuma rare sih. Oke, okay. Untuk selanjutnya itu adalah Golden Sunhead. Iya gak sih? Kalau gak salah Golden Sunhead deh. Iya, Golden Sunhead kalau gak salah ya. Bener, gue cek dulu. Iya gak sih? Stok gue iya deh. Golden Sunhead deh. Iya, 10% more damage dan dia nambah 500 health ya. Jadi ini kayak kebalikannya dari yang Bear Ear tadi teman-teman ya. Gimana kalau Bear Ear kan dia defense, nah ini kita damage ya. Dan dia cuma nambah health doang, gak nambah energi. Gitulah teman-teman ya. Apa bisa digabung? Gak mungkin bisa digabung, anjir. Oke, satu lagi itu adalah Holy Crown teman-teman ya, yang rare ya. Epic deh. Epic ya, Holy Crown. Legendary, iya bener. Legendary, Holy Crown tuh legendary teman-teman ya, bentuknya kayak gini. Dan ini lumayan oke sih kalau kalian lihat ya. Nih, yaitu nambah 5% defense against any attack ya. Jadi mau pedang, mau block shoot. Lalu 5% more damage on any attack juga. 5% increase energy regen dan 500 energy dan 500 health. Which is not bad. Actually bagus sih. Kalau kalian main hybrid ini bagus banget sumpah. Bagus banget. Nambahnya 5% tapi nambah semua teman-teman ya. Tapi karena gue cuma main pedang. Jadi ya udah gue pakainya ya. Ini apa sih? Valkyrie Helm, dimana Valkyrie Helm nambah 15% damage pedang pak. Jadi pedang gue sakit banget, kita coba ya. Kita coba oke. Kita coba ke boss yang di sini nih. Kita coba lawan, ini siapa sih kalau gak salah? Elepan bukan sih? Elepan, iya Captain Elepan kan ya. Kita coba yang skill ini ya. Berapa damage nya jadi? 3400, aku malah berkurang 3400 nani. Aku malah berkurang ya. Aku malah makan tuh. Oh no. Oke tangan. Meninggal. Langsung
kita buktiin teman-teman lawan bos gampang apa enggak ya. Gila kece. Aduh, salah apa? Enaknya tuh kita bisa ngelok musuhnya mulu tau gak sih? Tuh lihat tuh. Terus abis itu dia kayak kebalik gitu tuh. Tuh. Meninggal. Gila sakit ya sih cok. Aduh sakit cok. Emang lawan bos rada susah sih. Lawan bos rada susah teman-teman ya. Anjir ya lah. Ya pokoknya itu buat lawan bos enak banget ya. Kalau misalkan kalian lagi rata ini bagus nih teman-teman ya. Blackbeard segala macam ya. Enak banget karena dia ngelok semua teman-teman ya. Soul Execution ngelok. Talon Lighter juga ngelok juga. Abis itu ini juga mentahin gitu kan. Yang ini juga Infernal Vortex-nya juga damage-nya gila. Udah gitu Ember Annihilation-nya juga ngebakar. Ini enak banget sih. Ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Kalau menurut gue sangat-sangat worth it ya. Dragon Talon sangat worth it. Hollow Scythe juga sangat worth it. Terus ya dapetin semua kalau bisa lah di update kali ini. Gak banyak sih dapet item-item yang baru ya. Gak banyak sih. Gak banyak sumpah item baru. Padahal cuma satu. Aksesoris cuma 3 gitu kan. Terus fighting sound cuma satu. Gampang aja dapetin. Gak begitu susah lah. Ya dapet Fire Essence-nya. Ya lumayan lah. Fire Essence emang lumayan rada rumit. Tapi ya pasti dapet sih suatu saat ya teman-teman ya. Kalau kalian farming bonus terus pasti dapet Fire Essence. Eh, kalau menurut gue sih dapetin aja sih, sangat worth it sih. Ini buat bos enak banget nih. Ini juga buat bos enak banget. Eh, itu dia untuk video kita kali ini. Lagi kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Subscribe juga mau. Gak usah subscribe juga bang. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.